Oke, selamat pagi bosku. Berjumpa kembali bosku. Apa kabar? Sehat selalu ya bosku ya. Di pagi hari ini bosku, cuaca cerah bosku. Semoga saya dan bosku secerah pagi hari ini. Bosku, jadi mungkin bosku cek and recheck ya, apa namanya di YouTube, bahwa mobil Sigra ya bosku, yang saya pakai hari ini itu adalah mobil Sigra ya bosku, tipe R 2000 tahun 2022. Jadi kalau bosku sepintas ngeliat YouTube ya, ada dibilang Sigra itu murah gitu kan, terus murah banget gitu ya. Mungkin bisa dibilang iya bosku. Terus murah, kalau murah apa bagus atau tidak gitu kan, biasanya kayak gitu ya bos ya. Kalau kita beli dalam apa, beli barang gitu kan, kalau barang itu murah itu sebenarnya kan banyak kecurigaan ya bos ya, yaitu wajar ya bos ya. Jadi gini bosku, mobil, jadi memang mobil Sigra atau mobil yang sekelasnya lah ya, saya tidak sebutin. Jadi ini dibuat ya bosku ya, sedemikian rupa supaya untuk kalangan kelas bawah itu bisa memiliki mobil. Yang saya bilang itu Sigra itu punya mesin yang bertenaga ya bosku ya. Saya bilang bertenaga ya. Terus stabilannya juga luar biasa. Nanti bosku bisa ngeliat lah video-video yang ada di YouTube saya ya bosku ya, yang sudah saya upload ya. Itu luar biasa kecepatannya. Itu saya bilang memang Sigra ini luar biasa. Nah, kalau dia punya mesin yang bagus, mesin yang bertenaga, terus stabilannya bagus, kenapa dibuat murah? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya bos ya. Nah, itu kan kita perlu apa namanya tanda tanya ya bos ya. Jadi saya beranggapan, saya nih bos, bosku beranggapan bahwa dia Sigra ini mempunyai mesin yang bagus, yang bertenaga, terus yang tidak rewel. Nah, harganya murah itu karena dia mesinnya ini ya apa adanya lah gitu. Maksudnya pasti lebih bagus lah ya. Dan dia tidak mengurangi apapun supaya mesinnya jadi jelek dan harganya jadi murah gitu. Enggak. Jadi mesin ini tetap bagus. Tetapi yang dia minimkan harganya supaya harga jual atau harga beli maksudnya ke pemakai itu jatuh lebih murah, itu dia itu mengurangi dari body bos, salah satunya body. Nah, body Sigra ini ya bosku, itu dia apa, peredamnya juga kurang bosku ya, peredamnya kurang. Kalau bosku bisa yang sudah punya Sigra ya, pasti ngerasain lah ya, suara-suara dari luar itu ke dalam kabin atau ke dalam mobil ini sangat jelas terdengar ya bosku ya. Terus interiornya juga, sebenarnya interiornya bagus ya bos ya, semua serba hitam, terus kabin apa namanya dashboardnya hitam, terus warna dalam pintunya juga hitam, terus langit-langitnya juga hitam. Memang klasik sih ya, klasik. Tetapi dia tuh tidak banyak memakai peredam ya bosku ya. Jadi memang terdengar dari luar. Jadi untuk mensiasatinya yaitu dengan kita menyalakan radio lah.
supaya suara bising, suara mesin mobil yang dari luar itu tidak terlalu banyak terdengar. Terus dia itu mengurangi yang namanya blower ya, blower yang di tengah. Jadi AC yang dari depan itu mengalir ke atas ya bos gue. Nanti bosku yang udah punya Sigra mungkin sudah tahu ya. Yang belum punya Sigra, nggak usah beli dah. Yang punya nggak belum punya Sigra jangan belilah. Nanti nggak nonton video aku. Bercanda ya bosku ya. Jadi AC-nya itu dia salurkanlah ke belakang. Nanti lewat tengah ya bos ya. Lewat tengah mobil. Tapi dia tidak ada blowernya, itu dia mengurangi namanya budget ya, supaya harganya itu dia masuk. Terus ada berapa hal juga ya bosku ya. Terus secara body ya, secara struktur ya, dia tuh lebih kecil, lebih minim ya dari mobil-mobil sebelumnya yang sekelas Daihatsu ya. Terus dia CC-nya ya bosku ya, CC-nya itu 1200. Nah itu kan kalau yang sebelumnya yang punya Daihatsu sendiri itu Xenia itu kan 1300 ya. Nah dia buat 1200. Terus bahannya itu standarnya dia itu dibuat 175 per 65 gitu ya bosku ya. Tapi memang kelebihannya ada sedikit ya bosku ya. Dia pakai pelek, benar-benar pelek. Saya bilang lumayan bagus ya bosku ya. Itu membuat menjadikan jadi elegan ya. Terus secara body juga sudah. Terus dia peredamnya juga kurang. Dari segi segi interiornya juga ada sedikit lebih, ada sedikit kurang juga ya bos ya. Tapi memang dia ada bagusnya juga untuk tipnya ya. Dia punya layar lebar, tapi hanya bisa menampilkan radio ya. Sayang sekali ya bosku ya. Tapi mungkin bosku nanti bisa lihat ya di YouTube. Ada yang memakai video ya, bukan hanya radio video, tapi dia harus ada USB. Nah USB-nya ada di rak ya, di rak sebelah kiri. Bosku nanti bisa lihat kalau yang punya Sigra ya, dia ada kabel USB ya.